Langkah 1. Tekan butang monitor dan lampu penunjuk merah akan menyala. Lampu akan berkelip 2 kali pada masa ini. Anda akan mendengar arahan sistem mula. Sila konfigurasi rangkaian selepas 25 saat. Langkah 2. Tekan butang reset untuk 5 saat dan anda akan mendengar bunyi penunjuk. Lampu akan berkelip 2 kali pada masa ini. Ini menunjukkan monitor berjaya diset semula. Langkah 3. Muat turun dan daftar aplikasi. Langkah 4. Buka aplikasi. Langkah 5. Klik tambah peranti. Langkah 6. Klik kamera pintar dan imbas kod QR. Langkah 7. Skrin timbul muncul dan klik tambah peranti. Langkah 8. Sistem mula, sila sambung rangkaian. Kemudian klik langkah seterusnya. Langkah 9. Masukkan kata laluan Wi-Fi dan klik seterusnya. Langkah 10. Tunggu sambungan. Langkah 11. Klik selesai. Langkah 12. Sambungan selesai.